Curah hujan yang cukup tinggi tadi malam yang mengguyur Kabupaten Banyuasin membuat volume air sedikit naik, kawan-kawan. Dan ini air cukup tinggi ya, sehingga kita kesulitan untuk menyeberangi jembatan yang sudah dibuat oleh Om Toba beberapa hari yang lalu. Jadi kita menebang batang pohon untuk pegangan menyeberangi jembatan tersebut. Merah ya, kan lembatnya kosong kan. Ini dah sudah 1 kilo kan, besar. Ini kami melanjutkan perjalanan menuju bubu yang kedua. Mudah-mudahan di bubu yang kedua ini ada hasilnya, terutama ikan lembat yang itu target buruan kita, teman-teman. Tiga, Mas Bro. Ada kepiting 2, Mas Bro. Sama ada selincah kecil. Ini mantap. Wih, duanya masih anak-anak tuh. Kepitingnya 3, Mas Bro. Awas, awas, manjat. Lagi di video selanjutnya, semoga kita sehat dan sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.